والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله، puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, khusus di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberi taufik dalam taat, nikmat digolongkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan bantuan inayah sehingga kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat ini dan Allah langgengkan serta Allah tambah dan Allah sambung sampai kita merasakan nikmat surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi yang merupakan al-musyarri', ya, yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan syariat, ya, bagi umat, yang mana pada kesempatan kali ini kita mempelajari syariatnya yang difahami, diterima oleh para sahabatnya, ya, diterima lagi oleh para tabi'innya, difahami oleh kalangan tabi'in sampai ke pemahaman apa yang difahami oleh Imam Syafi'i sampai kepada kita kitabnya Imam Nawawi Minhajut Thalibin yang merupakan hasil dari intisari pemahaman akan mazhab Imam Syafi'i di dalam memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajarinya kitab
kita akan fikih dan syariat ini, Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa mengikuti jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi kemudahan dan diberi keringanan ya di dalam melaksanakan syariat-syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada yang terhormat, para habaib, para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya akhina fillah al-am al-habib Abu Bakar bin Syahab, yang mana kedudukan beliau sekarang menggantikan posisi saudaranya al-habib Saleh yang secara zahir kayaknya masih di Aceh, Bib, ya. Makin betah kayaknya. Sampai Januari, Masya Allah, sampai acara ya sekalian. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Kita doakan Habib Saleh diberikan kesehatan selalu, diberi kekuatan dan diberi rezeki yang luas, zahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Giliran Al-Fakir sekarang melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam madhab, dalam fiqih madhab Imam Syafi'i. Sudah beberapa pertemuan fiqih saya selalu digantikan oleh rekan saya, kawan saya Al-Habib Muhammad Khalil Gassam As-Seggaf. Nah, cuman saya enggak tahu tuh udah nyampe mana. Masih di witir kajiannya dia. Hah? Udah masuk duha. Sudah selesai belum kan? Lagi sedang mengkaji duha. Kita kaji lagi duha. Kita sempurnakan insyaallah dan sholat-sholat sunnah yang lain. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله رحمة الأبرار وأدام لنا النفع بعلومه وبأسراره في الدارين آمين في كتابه منهج الطالبين وعمدة المفتين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنا وعنكم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12 وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر لا بركعة على الصحيح قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, semoga Allah senantiasa meliputinya dengan rahmat dan Allah berikan kepada kita manfaat melalui ilmu-ilmu Imam An-Nawawi dan rahsia-rahsia Allah yang Allah berikan kepadanya, yang kita rasakan insyaAllah manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sampai kepada kajian yang beliau tulis dalam kitabnya ini yang berbunyi wa minhu, dan di antara sholat sunnah yang tidak disunnahkan padanya jamaah. Ya, ya, bagian pertama dari sholat sunnah yaitu sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan jamaah, walaupun boleh jamaah tapi afdalnya sendiri. Ya, di antaranya setelah salat witir ya ad-duha, salat duha. Wa aqalluha rak'atan. Paling sedikitnya salat duha itu 2 rakaat. Paling sedikitnya salat duha 2 rakaat. Beda halnya dengan salat witir. Namanya aja witir. Witir itu artinya ganjil. Ganjil paling sedikit satu. Itu segitunya witir dilaksanakan setiap saat terus satu mulu setiap hari kita laksanakan satu makruh. Ya. Membiasakan diri untuk sholat witir senantiasa satu itu makruh. Afdolnya 3 sholat witir. Ya. Maksudnya adnal kamal. Afdolnya
paling afdol dalam hal paling sedikit itu 3, paling banyaknya 11. Nah, kalau sholat ad-duha paling sedikitnya 2, karena dia masuk pak kategori umumnya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah masna-masna. Sholat sunnah itu 2-2 sholatnya, 2-2 kecuali sholat witir, karena dia adalah sholat ganjil. Jadi paling sedikitnya witir itu duha itu 2. Wa aktsaruha 12, dan paling banyaknya 12 rakaat. Nanti akan kita lihat. Jadi dalil sholat duha itu adalah riwayat Muslim yang berbunyi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah wa yujzi'u an dhalika rak'atan yusallihima min ad-duha. Di setiap pagi apabila Anda menjumpai pagi Anda, ya, itu di setiap sendi-sendi yang kita miliki yang Allah ciptakan untuk kita supaya kita ada kemudahan di dalam bergerak. Allah menciptakan kita memiliki beberapa sendi. Ada sekian ratus sendi. Iya. Tujuannya apa? Supaya ada kemudahan dalam bergerak. Kenapa? Supaya dengan bergerak tersebut kita bermanfaat. Bisa memberi manfaat. Iya. Setiap manfaat yang kita berikan melalui gerakan tersebut bernilai sedekah. Bahkan bukan gerakan saja. Bukan gerakan secara global bernilai sedekah. Setiap sendi yang bergerak itu bernilai sedekah. Wow. Masya Allah, umat Nabi Muhammad SAW diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbanyak pahala. Asal mereka tahu dan mereka imani, mereka jalankan, wow, bisa mengalahkan amal-amal generasi-generasi terdahulu. Kenapa? Karena ada kemudahan sebagai bentuk rahmat dari Allah berkat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummatun marhumah. Umatku, kata Nabi Muhammad, adalah umat yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya ini. Jadi setiap manusia dari mulai bangun pagi, ya, kalau dia gunakan sendinya itu untuk bergerak dan memberi manfaat, setiap sendinya bernilai sedekah. Wa yujzi an dhalika rak'atan yusallihima min ad-duha. Tapi gerakan-gerakan itu, nilai itu bisa diwakili oleh satu sholat aja, yaitu sholat yaitu sholat ad-duha. Wa yujzi an dhalika rak'atan yusallihima min ad-duha. Jadi mewakili itu semua adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Itu andaikan seseorang enggak bergerak hari tersebut, dia tidur aja ibaratnya, tapi dia sholat duha, udah mencukupi itu semua, mewakili fadilah duha. Itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang paling rendahnya kesempurnaan, paling sedikitnya berapa? 2. Paling rendahnya bentuk sempurna 4. Jadi artinya 4 lebih sempurna dari 2. Tapi paling sedikitnya bentuk kesempurnaan adalah 4. Wa akmal minhu, dan lebih sempurna dari 4, 6. 6. Waktu lima fi aktsariha. Tapi ulama berbeda pendapat terkait berapa banyaknya. Faqala al-musannif huna, nah Imam An-Nawawi di dalam kitab ini Minhajut Thalibin menyebutkan wa aktsaruha 12. Paling banyaknya 12 rakaat. Dasarnya adalah kabar hadis riwayat Abi Daud, qala Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, in sallaita ad-duha rak'atain
lam tuktab minal ghafilin. Apabila Anda melaksanakan sholat duha dua rakaat, Anda tidak tergolong orang-orang yang lalai. Au arba'an kutibta minal muhsinin. Atau Anda melakukan sholat duha empat rakaat, maka Anda tergolong orang-orang yang muhsin, yang berlaku baik. Au sittan, apabila dilaksanakan enam rakaat, kutibta minal qanitin. Anda akan tergolong orang-orang yang ahli ibadat. Au samanian, apabila Anda melaksanakan sholat duha 8 rakaat, kutibta minal faizin, Anda tergolong orang-orang yang menang. Au ashran, atau 10, lam yuktab alaika dzalikal yaum dzam. Anda tidak tertulis bagimu satu pun bentuk dosa untukmu. Au sintai asyarah, atau 12. Banallahu laka baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untukmu di surga. Khabar Abi Daud dikuatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, tapi Imam Baihaqi melanjutkan bahwa sanadnya sedikit perlu dipertimbangkan. Dan Imam Nawawi di dalam kitab majmu'nya mendhaifkan hadis ini. Ini Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj bilang paling banyaknya berapa? 12. Dasarnya hadis ini. Di kitab majmu' didhaifkan dasar yang menjadi pernyataannya di kitab Minhaj ini. Tapi di kitabnya yang bernama Raudhah disebut afdaluha saman. Paling afdolnya 8, paling banyaknya 12. Biasanya kan yang paling afdol yang paling banyak. Benar gak? Kayak sholat witir. Paling banyaknya 11. Dan itu yang paling afdol. Beda halnya sholat duha. Sholat duha paling banyaknya 12. Tapi yang afdolnya adalah 8. Kenapa ya? Karena 12 dianggap ada karena ada hadisnya. Tapi hadisnya tidak kuat. Tapi tetap diamalkan dalam fadhail amal. Nah, tapi ada yang hadis yang kuat menyatakan paling banyaknya sholat duha adalah 8. Nah, di dalam melaksanakan sholat duha 8 rakaat itu lebih afdol. Karena menjalankan hadis yang lebih kuat. 8 rakaat. Kita rutinin dulu aja setiap duha 2 rakaat. Ya. Mau 8 rakaat boleh, tapi ente bisa jamin gak diri ente bakal rutin? Ketika ente sholat duha, sekarang 2 rakaat, besok 4 rakaat, besok lagi 2 rakaat lagi, besok lagi 12 rakaat, besok lagi. Bagus, tapi tetap gak dianggap sebagai salah satu sikap istiqomah. Iya, yeah. Mendingan satu ente pilih. Berapa jumlah yang ente mau lazimkan, tapi ente istiqomahin. Nah, kalau mau ditambah, tapi dengan jaminan insya Allah bisa istiqomah, jaman. Karena istiqomah lebih afdol. Ya, istiqomah lebih afdol. Juga ada riwayat Ummu Hani berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam subhatul duha 8 rakaat, yusallim min kulli rak'atain." Itu Imam Bukhari itu. Riwayat Imam Bukhari itu. Ya. Ummu Hani berkata, "Nabi salat subhatul duha, ya, salat duha 8 rakaat dan dia melakukan salam dari setiap rakaatnya." Yang dimaksud dengan subha di sini as-shalah. Nama lain dari as-shalah as-subha. Waktunya sekarang. Kapan waktunya sholat duha? Waktunya sholat duha dimulai dari mulai terangkatnya matahari dari ufuk. Sekadar ujung tombak. Sejauh dengan kasat mata, artinya begini, ente ambil tombak, misalkan ente di laut, ya, ente ambil tombak, ente tancepin di depan muka ente, tak,
sesuai dengan tinggi inti dong. Terus kan ada garis laut tuh, garis laut tuh garis 0 derajat tuh, namanya garis ufuk. Nah, kira-kira ujung tombaknya misalkan kalau kita ini keker begitu, kira-kira berapa derajat di atas ufuk. Nah, kalau sudah mencapai ujung tombak matahari tersebut, nah ini mulai sholat duha. Nah, jadi bahasa fikihnya idartafa'a syams gadar rumuh, apabila matahari sudah terangkat dengan kadar tombak. Standar tombak saat itu kalau nggak salah 3 hasta. Ya, ada kalau di fikih disebut. Terus jarak nancapnya sejauh tangan kita menjulur gitu. Tek. Kita lihat. Oh. Nah, itu kalau intinya matahari sudah mulai anget. Nah, biasanya tuh kalau orang-orang olahraga udah mulai berasa anget. Nah, itu matahari sudah terangkat. Tapi kalau matahari masih nempel, masih nguning, ya masih naik sebentar, masih belum panas-panas banget, itu belum masuk waktu duha. Tapi kalau udah mulai ada kehangatan, nah itu dimulai masuk sholat duha. Ya. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir dari tengah, maksudnya sampai masuk waktunya dhuhur. Sampai masuk waktunya dhuhur. Tapi ada pandangan yang mengatakan masuknya waktu duha dari mulai terbitnya matahari. Dari mulai terbitnya matahari, yaitu pas selesainya waktu subuh. Kapan selesai waktu subuh? Di saat matahari terbit. Nah, ada yang bilang di situ mulainya. Dari situ mulainya. Tapi tetap afdolnya di saat matahari terangkat kadar rumuh, baru lebih afdol ketimbang dari awal waktu. Tapi ini dianggap ada kesalahan. Intinya begini, sekarang timbul pertanyaan, sholat duha itu sama agak sama sholat sunat isyrok? Nah, sholat sunat isyrok. Ada yang bilang sama, dia juga. Berarti dimulai dari matahari terangkat, kadar tombak, ujung tombak, sampai waktu dhuhur. Tapi ada yang bilang enggak, beda, dan itu amalnya salaf, beda. Masuk, kalau yang bilang beda, berarti masuknya waktu isyrok kapan? Dimulai dari terbitnya matahari. Dari pas matahari terbit, di situ kalau di aplikasi itu, terbit matahari, ada waktu terbit matahari, atau enggak waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, nah itu di situ mulai waktu sholat isyrok. Mulai waktu sholat isyrok. Nanti pas udah matahari terangkat sekadar ujung tombak, baru mulai sholat duha. Afdolnya sholat duha kalau sudah berlalu seperempat siang. Kira-kira jam 9-an. Itu paling afdolnya. Iya. Wa sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Yang dimaksud sholat awwabin sini sholat duha dalam hadis ini, yaitu di saat anak-anak onta sudah mulai ngangkat badannya karena panasnya pasir sudah mulai panas, jadi diangkat badannya dari pasir. Istilahnya seperempat siang itu mulai panas-panasnya. Kenapa juga itu waktunya lebih afdol? Karena jangan sampai ada tujuannya supaya setiap waktu ada sholatnya. Kenapa? Karena kan dari mulai sholat subuh sampai sholat duhur tuh jedanya kosongnya banyak tuh. Sama seperti habis sholat isya sampai subuh. Tapi kalau dari sholat duhur ke asar ke maghrib, dari maghrib ke isya tuh jaraknya deket-deket. Tapi kalau dari mulai isya ke subuh jauh, makanya ada sholat malam. Sholat malam bagusnya di sepertiga awal malam, sepertiga akhir. Nah, kalau antara sholat subuh dan sholat dhuhr juga rentangnya terlalu jauh, nggak ada sholat. Makanya afdolnya di tengah-tengahnya,
dilakukan sholat duha, dan itu persis di seperempat si siang. Nah, ini sholat duha. Sholat duha kalau amalan salaf, bacaan yang dibaca, ya, kalau di amalil yawm lillahi Habib Hasan bin Abdullah bin Amal Syatiri, itu apa gitu, kalau nggak salah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau enggak, wasyamsu wadduhaha ama wadduha, wasyamsu qalmul salatin dua rakaat, wasyamsu wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, terus sama salat wadduha. Terus doanya Allahumma in apa? Allahumma nadduha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuk. Allahumma in kana rizquna fis samaa fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa asmatika wa qudratik. Atini ma ataita ibadika salihin. Atini ma ataita ibadika salihin. Terus habis itu sunnah istighfar. Baca istighfar sekitar 40 sampai 70. Allahumma yastaghfiruka tu. Rabbi ighfirli warhamni tub 'alayya innaka tawwabur rahim. Rabbi ighfirli warhamni tub 'alayya innaka tawwabur rahim. 40 atau 70. Itu afdal amal salaf itu seperti itu. Bisa dijadikan amalan. Dan orang yang membiasakan sholat duha, insya Allah rezekinya berkah. Wa minhu, dan diantara sholat sunnah yang tidak disunnahkan sholat jamaah, berjamaah di dalamnya, itu adalah sholat tahiyatul masjid. Disebut di sini. Sholat tahiyatul masjid buat siapa? Bukan buat semuanya, tapi buat orang yang memang masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram di Mekah. Kenapa? Karena tahiyat Masjidil Haram adalah tawaf, bukan dua rakaat salat. Tahiyat itu apa sih? Sikap penghormatan. Sikap penghormatan kita terhadap orang muslim di saat pertama kali kita ketemu dia mengucapkan kalimat assalamualaikum. Sikap penghormatan kita di saat masuk masjid, bagaimana menghormati masjid? Itu dengan sholat dua rakaat. Makanya ada yang bilang makruh sholat masuk masjid tanpa wudhu. Makruh masuk masjid tanpa wudhu. Nggak masuk masjid kecuali udah wudhu dulu. Jadi abis masuk masjid kita langsung sholat. Ya, wahiyah rakaatan, dan dia jumlahnya dua rakaat. Sebelum kita duduk, artinya kalau udah duduk berarti waktunya selesai. Jadi dimulainya kapan? Dari mulainya kita masuk ke dalam masjid sampai kita duduk. Qabla al-julus ikul dukhul. Walau takara mamayim al-dukhul. Walaupun masuknya berkali-kali, masuk dua rakaat, habis sholat. Lupa, ada yang kelupaan, ketinggalan di mobil atau enggak, masuk ke kamar mandi, masuk lagi, sholat lagi, walaupun jaraknya dekat. Walaupun masjidnya saling nempel, ada masjid nempel, satu masjid dengan masjid lain. Nah, dari masjid ini kita masuk ke masjid yang berikutnya, tetap sunnah. Nah, dasarnya adalah sahihain. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan, upayakanlah jangan sampai dia duduk kecuali setelah dia melakukan salat dua rakaat. Makanya karena ini perintah, dianggap masuk masjid tanpa salat langsung duduk tanpa ada uzur, pengen duduk aja itu makruh. Makruh. Ya, jadi sunnah buat yang masuk masjid, walaupun dia enggak bertujuan untuk duduk di masjid.
Misalkan tukang, tukang listrik mau benerin listrik lampu di dalam masjid. Dia enggak ada tujuan mau duduk-duduk di situ kagak. Iya enggak? Sunnah dia masuk sholat dulu dua rakaat. Iya. Juga enggak disunnahkan orang yang udah berwudu doang yang sunnah, enggak. Hatta dia masuk dalam keadaan tidak berwudu, sunnah dia untuk sholat tahiyatul masjid. Gimana caranya? Keluar dulu. Artinya dia dituntut, saat itu dia dituntut. Tapi dia gak bisa sholat. Nah, andaikan dia bisa melaksanakan wudu di dalam masjid, dia artinya tetap diminta untuk sholat. Apabila dia bisa wudu di dalam masjid, katanya. Nah, jadi sikap penghormatan itu macam-macam ya. Ke masjid sikap penghormatannya khusus. Ke sesama muslim sikap penghormatannya khusus. Masuk Mekah ada sikap penghormatan masuk Mekah. Itu apa? Ihram, umrah. Ihram umrah itu adalah salah satu bentuk sikap penghormatan kita terhadap kota Mekah. Jadi masuk walaupun kita enggak bertujuan untuk iqamah di Mekah. Sunnah. Jadi ente ada kerjaan di Mekah sono, tinggalkan. Atau enggak pengen mampir ke Mekah. Sunnah ihram. Kalau memang itu memungkinkan. Ya, waktunya cukup. Nah, sekarang tahiyatul masjid. Dua rakaat kan? Boleh lebih enggak? Boleh selagi masih dalam satu salam. Ya. Yeah. Dan keseluruhannya bernilai tahiyatul masjid. Tapi kalau habis sholat salam mau sholat dua rakaat lagi tahiyatul masjid udah nggak bisa, sudah nggak bisa. Sholat tahiyatul masjid disebut di sini wa tahsulu bi fardhin aw naflin akhar. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang pada hakikatnya dia tidak bukan merupakan sholat yang berdiri sendiri, bukan sholat yang dituju maksudnya. Maksudnya apa? Artinya yang dimaksud kehormatan masjid itu tercapai di saat Anda masuk masjid dan pertama kali yang ente lakukan adalah sholat. Misal, ente masuk masjid, langsung misalkan ente sholat duha. Iya, artinya Anda melakukan sholat di saat Anda masuk masjid. Andaikan Anda niatkan itu juga tahiyatul masjid, berbarengan dengan sholat duha, sah. Jadi satu sholat, dua niat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan, andai kan gak diniatin, yang penting jangan dinafikan niatnya. Andai kan kita gak niatin, tetap dapat pahalanya. Intinya yang diminta dari kita oleh syariat apa? Perilaku pertama yang antum lakukan di saat antum masuk masjid adalah sholat. Sebelum aktivitas yang lain. Apapun itu sholatnya. Nah itu yang disebut sholat tahiyatul masjid. Makanya sholat tahiyatul masjid bisa berdiri sendiri, bisa digabungkan ke sholat yang lain, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Masuk tiba-tiba udah orang udah melaksanakan sholat maghrib misalkan udah mulai, langsung sholat maghrib niatin juga itu tahiyatul masjid, boleh, ya. Iya. Iya. Yeah. Tahiyatul masjid itu disunahkan di tempat yang merupakan wakaf masjid. Wakaf masjid, wakuf sholat ya. Tapi kalau teras diwakafkan untuk kepentingan masjid, enggak disunahkan kita sholat tahiyat masjid. Jadi sholat tahiyat masjid ya di dalam itu. Harus masuk. Musholah biasa, musholah yang bukan masjid, enggak bisa sholat tahiyat masjid. Enggak disunahkan kita sholat tahiyat masjid. Ya, tahiyat masjid ya di masjid, di dalam wakaf masjid itu. Ha-ha.
Jadi dua rakaat tahiyatul masjid bisa dicapai dengan fardu lain atau enggak dengan sholat sunnah lah lain. Baik niat mau niatkan maupun tidak, khilaf ulama. La birakah, tidak dengan satu rakaat. Misalkan kita masuk masjid, kita sholat witir satu rakaat, kita niatkan juga dengan satu rakaat tersebut sholat tahiyat masjid, tidak sah. Ya, tidak sah. La birakatin ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Qultu, Imam Nawawi menambahkan. Wa kadzal jenazah, juga sholat jenazah, enggak bisa menghandle sholat tahiyat masjid. Ini mau sholat jenazah. Sekalian aja sholat jenazah sama tahiyat masjid. Enggak, sholat tahiyat masjid dulu, baru sholat jenazah. Wa sajadu tilawah, sujud tilawah. Sujud tilawah, pas dengar ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, sunnah kita sujud. Nah itu juga enggak bisa menggantikan apa yang menghandle sholat tahiyat masjid. Sholat sujud syukur juga tidak. Wa tatakarrar bi takarrurid dukhul, dan kesunahannya berulang dengan berulang kalinya kita masuk. Ala gurubin, walaupun itu jaraknya dekat fil asah, dalam pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau misalkan kita masuk masjid, tapi misal nggak wudhu tadi, lupa wudhu, atau nggak sempet dah, waktunya mepet, tapi kita mendapatkan fadilah sunnah tahiyat masjid, tapi nggak sempet sholat sunnahnya. Menggantikannya apa? Baca al-kalimat at-thayyibah 4 kali. Jadi nanti masuk misalkan aneh nih, ngajar di masjid, lambat datangnya, waktu udah mepet. Kalau anak mau sholat 2 rakaat dulu, kesian waktu keambil. Ya, anak langsung duduk, anak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama aja anak seperti halnya gantiin sholat tahiyat masjid. Iya. Man dakhala al-masjid fa lam yatamakkan min salati tahiyyati li hadathin aw shughlin aw nahwi fa yustahab lahu an yaqul arba' marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala wala ba'sa bihi zada wa la hawla wa la quwwata. Ya. Kenapa disunahkan membaca itu 4 kali? Karena itulah salatnya siapa? Seluruh makhluk selain manusia. Seluruh makhluk selain manusia cara salat mereka ya seperti ini. Seperti itu. Masya Allah. Jadi intinya kesimpulannya at-tahiyat ada banyak. Di sini disebutkan ada faedah. Al-Imam Al-Asnawi berkata, tahiyat sikap perhormatan itu ada 4. Tahiyat al-masjid bis-salah. Tahiyat masjid dengan cara salat. Wal-bayt bit-tawaf. Tahiyat Ka'bah dengan cara tawaf. Wal haram bil ihram, dan tahiyat masuk tanah haram dengan ihram. Wa Mina bir rami, dan masuk kota Mina, tempat Mina di saat di momennya kita disunahkan untuk diwajibkan untuk nginep di Mina adalah ramyul jumrah di saat kita haji. Jadi pas kita masuk giliran hari ayyamut tasyrik, pas kita disunah diwajibkan untuk nginep di ayyamut tasyrik, pertama yang kita lakukan sebelum hal lain, ngelempar dulu. Sebelum kegiatan yang lain. Sunnahnya seperti itu. Ditambahin, ada yang nambahin. Arafat ya dengan wukuf. Tahiyat liqa'al muslim dengan salam. Khutbah bin nisbah ilal khatib, yawmul jum'ah kama marrah. Kalau khatib, yang khatib nih, Jum'at, pas masuk masjid, sunnah gak dia sholat sunnah, tahiyat masjid? Enggak. Tahiyat masjid untuk si khotib ya adalah khutbah. Tahiyat al-masjid untuk si khotib khusus adalah khutbah.
ketika dia masuk langsung khutbah, ini adalah satu salah satu bentuk penghormatan dia terhadap masjid. Jadi dia enggak disunnahkan untuk sholat dua rakaat at-tahiyatul masjid. Nah, wa yadkhul waqtur rawatib qabla al-fard bi dukhul waqtil fard. Nah, ini baru disebutkan nih. Kemarin waktu kita lagi bahas tentang sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sholat rawatib, sunnah rawatib. Kapan masuknya, kapan keluarnya kan? Kapan masuknya, kapan keluarnya? Disebutkan di sini wa yadkhul waqtur rawatib, masuk waktu sunnat rawatib itu sebelum dilakukannya sholat fardu. Ya. Yeah. Bidukhul waqtil fard. Wa yadkhulu waqtur rawatib qabla al-fard, maksudnya sholat rawatib qabliyah itu masuknya dengan masuknya waktu. Sholat rawatib qabliyah kapan masuk waktunya? Masuk waktunya dengan masuknya waktu fardu itu. Ya. Yeah. Wa ba'dahu bi fi'lihi. Dan sholat rawatib ba'diyah, enggak, sholat rawatib ba'diyah masuk waktunya kapan? Dengan dilaksanakannya sholat fardu itu. Sholat sunnah qabliyah maghrib kapan masuknya? Saat masuknya waktu maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib kapan? Saat selesai kita melaksanakan sholat maghrib. Ya, yeah, masuknya beda. Antara qabliyah sama ba'diyah, masuknya beda. Wa yakhruju naw'an bi khuruji waqtil fard. Tapi dua model sholat ini, qabliyah sama ba'diyah, keluar waktunya beriringan. Yaitu kapan? Keluar waktunya fardu tersebut. Jadi sholat sunnah qabliyah maghrib sebagai contoh. Kapan masuknya? Masuknya waktu maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib kapan masuk waktunya? Setelah sholat ba'diyah maghrib. Artinya di saat kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah sebelum kita sholat maghrib, sah gak? Enggak. Nah, dua sholat ini masuknya sudah diketahui. Sekarang keluarnya, dua-duanya keluarnya kapan? Di saat habisnya waktu sholat fardu. Berarti sholat sunnah qabliyah dilakukan setelah sholat fardu, boleh gak? Sholat sunnah qabliyah dilakukan setelah sholat fardu, boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena habis waktunya sholat fardu. Misalkan antum datang sholat maghrib, orang udah qomat, langsung sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, anda sholat dua rakaat qabliyah, sholat lagi dua rakaat ba'diyah. Kenapa? Karena waktu qabliyah belum habis. Masuknya memang sebelum waktu fardu, yaitu dengan dengan masuknya waktu fardu masuk. Habisnya pas habis waktu fardu. Berarti habis sholat fardu masih bisa sholat qabliyah. Jadi kalimat qabliyah bukan qabliyah dilakukannya, tapi qabliyah masuknya sholat tersebut. Masuknya sholat tersebut sebelum sholat itu dilakukan, sudah masuk. Gitu. Paham ya? Jadi kalau sholat sunnah qabliyah habis sholat fardunya boleh? Boleh. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah sebelum sholat fardunya, enggak boleh. Walau fatan naflil mu'akad nudiba qadha'uhu fil adhar. Nah sekarang kalau sholat sunnah yang memiliki waktu, kayak sholat duha, sholat witir, kita kelupaan, enggak kita laksanakan, sedangkan kita sudah terbiasa melaksanakannya. Sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Dasar hadisnya, man nama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tidur dari sholat, dari melaksanakan sholat, maksudnya lupa, aw nasiha atau dilupa, fal yusalliha, maka dia sholat, laksanakan sholat tersebut. Idza dzakara, di saat dia mengingatnya.
Nabi Muhammad SAW pernah mengqadha 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh di saat lamma nama fil wadi an salat subuh ila an talaat syams. Rasulullah pernah ketiduran di satu lembah ya, sehingga pas matahari terbit Rasulullah baru bangun. Di situ salat Rasulullah salat sunnah fajar, baru salat sunnah, baru salat fardu subuh. Amalan Rasulullah SAW sebagai penyempurna. Tapi kalau sholat yang nggak punya waktu, ya khusus yang nggak punya waktu berulang, kayak sholat apa? Sholat kusuf, ama kusuf, sholat gerhana. Lupa, wah udah kelewat sholat gerhana, mau qadha nggak bisa, karena waktunya itu pas gerhana. Sholat sunnah ihram juga. Lupaan udah ihram udah selesai umrohnya, oh anu belum selesai mau qadha, nggak bisa, karena dia nggak ada waktu khusus. Waktunya kapan aja, di saat kita mau ihram di situ itu waktunya, benar nggak? Nah, masih abis ini masuk ke pembahasan di dalam matan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah di dalamnya. Di antaranya sholat id, Idul Adha, Idul Fitri, sholat kusuf, sholat gerhana, wal istisqa, sholat minta hujan. Nah, sedangkan masih banyak sholat-sholat lain yang tidak disunnahkan untuk kita berjamaah yang enggak dibahas di dalam matan. Disebutkan di dalam syarah, di antaranya sholat tasbih, sholat sunat awabin, sholat sunnah awabin, di antaranya juga sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, sholat sunat wudu, sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat di saat kita mau keluar rumah, sholat sunat di saat kita baru masuk rumah, sholat sunat di saat kita keluar dari Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, dan sholat sunnah di saat kita memasuki satu negeri yang belum pernah disembah Allah di situ. Kita masuk ke daerah tempat animisme, belum sunnah kita sholat di situ. Seperti negerinya orang kafir, negerinya orang musyrik. Juga sholat sunnah di saat kita lewat di suatu negeri yang belum pernah kita jumpai. Anda belum pernah ke Irian, alhamdulillah punya kesempatan besok Anda mau ke Irian. Nyampe Irian, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, di setiap tempat yang baru di situ ente datangi, lakukan sholat di situ. Sholat sunnah setelah melakukan sauna. Ada sholat sunnah di malam masjid setelah kita pulang dalam pepergian. Kita pulang nih dari pepergian. Ya. Sebelum kita masuk rumah ke masjid dulu sholat 2 rakaat baru masuk rumah. Itu sunnah. Sholat sunnah kedatangan dari pepergian. Dan juga sholat sunnah sebelum eksekusi 2 rakaat. Nanti difonis hukuman mati. Minta Pak Hakim izinkan saya sholat 2 rakaat. Ya salah. Hah? Sunnah. Syuf, kita dieksekusi karena dosa yang kita lakukan. Kita dieksekusi karena dosa yang kita lakukan. Itu menghapus dosa kita itu. Di akhirat kan, di akhirat gak dituntut lagi dosa. Kita bunuh orang. Terus kita dieksekusi karena kita bunuh orang. Nah, kita nanti di akhirat gak dituntut lagi dosa pembunuhan tersebut. Itu salah satu bentuk rahmatnya Allah di saat Allah mensyariatkan hukuman-hukuman di muka bumi. Ya, makanya penting. Ya, dan masih banyak lagi sholat habis kita nikah, sebelum kita berhubungan sama perempuan 2 rakaat. Ya, terjadi udah sholat 2 rakaat belum? Main dobrak aja.
dan masih banyak lagi. Tapi ada juga sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah yang umumnya dianggap sunnah, tapi padahal hakikatnya bid'ah. Nah, seperti sunnah-sunnah rohaib, sholat sunnah di waktu Rajab, bulan Rajab, ada itu. Sebenarnya ada beberapa sholat perlu dibahas kaifiahnya, tata caranya, seperti sholat tasbih. Insya Allah besok, kesempatan berikutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan sholat-sholat sunnah yang disunahkan, sholat jamaah, dengan dilakukan dengan berjamaah, kita akan bahas beberapa tata cara sholat yang tadi disebutkan, diantaranya sholat tasbih. Bagaimana cara sholat tasbih, dan kapan waktu-waktunya, seperti sholat awabin, kapan waktunya, berapa rakaat. Ada beberapa-beberapa sholat yang perlu kita ketahui. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.